dilanjutkan acara deklarasi kesepakatan damai. Laporan selesai. Barat. Deklarasi kesepakatan damai. Siap dipilih dan siap tidak dipilih. Deklarasi kesepakatan damai kepada tim sukses masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam rangka pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013 dimohon untuk mengambil tempat. Mohon kepada forum pimpinan daerah beserta Panwaslu dan KPUD Kabupaten Ngawi untuk mendampingi. Kesepakatan damai oleh masing-masing pasangan calon. Pembacaan deklarasi kesepakatan damai. Deklarasi kesepakatan damai. Tim sukses masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, daerah pemilihan Kabupaten Ngawi. Pada hari ini, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2013, kami tim sukses masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur bersepakat. Satu, masing-masing pasangan siap melaksanakan pemilu kada gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 secara jujur, adil, santun, dan bermartabat. Dua, siap bekerja sama dengan penyelenggaraan pemilu kada dan pengawas pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2013 untuk tidak mengangkat isu-isu yang berbau sara. Tiga, bersama polisi dan aparat TNI siap untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, aman dan damai serta dapat mengendalikan massa pendukungnya masing-masing dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Masing-masing pasangan dapat menerima hasil pleno penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Siap untuk dipilih dan siap untuk tidak dipilih dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur dan siap mendukung gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2013-2018 melalui proses pemilihan yang demokratis dan transparan. Demikian deklarasi kesepakatan damai ini kami buat dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Ngawi pada tanggal 11 Agustus 2013. Pembacaan deklarasi damai selesai, dilanjutkan penandatanganan deklarasi kesepakatan damai. Dimohon kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 1 untuk menandatangani. Nomor urut 2 in absensia, dilanjutkan nomor urut 3. Selanjutnya nomor urut 4, kami persilakan. Dan selanjutnya kepada forum pimpinan daerah untuk menjadi saksi, kami persilakan untuk menandatangani. Selanjutnya dari Panwaslu dan KPUD juga ikut menandatangani.
Selanjutnya dimohon berkenan kepada Bapak Ketua Dewan yang kesempatan hari ini juga menjadi salah satu perwakilan pasangan calon. Dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada masing-masing perwakilan pasangan calon, kemudian Forum Pimpinan Daerah, Panwaslu dan KPUD untuk mengambil tempat guna pengambilan dokumentasi. Selesai kepada masing-masing pasangan calon Forum Pimpinan Daerah, Panwaslu dan KPUD, kami persilahkan untuk kembali ke podium atau ke tempat duduk.